escape while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Oke guys, kalian masih ingat saya sempat mereview GTA 5 asli di Android. Maksudnya asli di Android ini adalah mereka membuat atau meremake kembali misi pertama di GTA 5 di Android. Nah, seperti yang kalian sudah lihat di belakang saya ini. Nah, pengembangnya masih sementara mengembangkan untuk misi-misi selanjutnya. Tapi sekarang mereka udah keluarin dulu sambil mengembangkan misi-misi selanjutnya. Mereka udah keluarin misi tambahan guys, atau side mission. Nah, jadi saya akan mereview side mission dari GTA 5 asli ini. Nah, gimana gameplaynya, gimana grafisnya, atau gimana storynya, atau gimana misinya itu. Jadi langsung aja kita review. Oke, ini dia guys gamenya. Tapi dibuat aplikasi sendiri gitu, bukan dibuat di aplikasi yang sama. Terus namanya Get Grand Theft Auto Alien Invasion gitu. Nah, jadi link downloadnya saya sertakan di deskripsi video buat kalian yang mau coba ya. Saya sertakan di deskripsi video. Kemudian kalau buat kalian yang mungkin baru coba atau baru tahu ya ada GTA 5 yang asli yang mereka mengikuti memang misi pertama dari GTA 5 di Android, kalian juga cek di deskripsi video ya linknya. Jadi dua aplikasi yang berbeda ya. Kata mereka sih mereka akan gabung di satu aplikasi yang sama, tapi nanti gitu, bukan sekarang, belum sekarang. Oke. Settingannya, resolusinya dan sensitivitasnya bisa diatur. About sama start, oke? Okay? Langsung aja kita start. Ada pilihan isi normal art, kita pilih isi aja. Ini cuma side mission gitu guys. Sambil menunggu mereka mengembangkan. Oke, pakai Michael. Dan kita kalau nggak salah tujuannya sini cuma membunuh aliensnya guys. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, kalau kena gini kita harus putar-putar, guys. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Ada Easter egg katanya di sini, guys. Tapi nggak tahu di mana. Dia mereka nggak jelasin di mana. Oh, ini. Kalau ada alien gini harus muter-muter gini, guys. Oke. Okay. Kalau kalian rasa terlalu gampang, ada Easter egg di sini, guys. Tapi saya nggak tahu di mana. Kalau kalian sudah main, kalian komen ya di mana. Oke. Okay. Misinya ini cuman gini kan? Cuma survive gitu, survival. Tapi kangen ya kita kayak dengar suara Michael kalau lagi ngemisi, guys. Nah, untuk GTA misi yang pertama itu, guys. Ada yang sudah lolos belum? Yang GTA 5 cerita asli. Nah, kalau buat yang belum lolos, kalian harus nonton video saya untuk tahu cara lolosinnya, guys. Easter egg-nya di mana ya? Yang gambar kamera ini apa? Oh, gambar kamera ini ganti-ganti sudut pandangnya, guys. Oke, okay. Saya nggak tahu sih kenapa mereka buat side mission seperti ini ya. Oke, okay, kayaknya cuman seperti itu aja sih guys. Cuman gitu aja misinya, cuma survive gitu guys. Udah nggak ada lain kan? Iya. Mau gitu aja ya udah. Mungkin sekarang kita lanjut review. Kalau kita biarin mati nggak nih? Oh mati dong. Michael was updated and returned on Earth. Oke kita review mungkin ada ya kalian yang belum lihat. Kita review yang GTA 5 asli yang first mission gitu atau prologue mission ya.
Oke guys, ini dia. Buat yang belum tahu ya, ini yang GTA 5 asli, yang cerita aslinya dibuat remake versi Android. Atau dibuat lagi atau di remake versi Android. Nah, ini masih satu pengembang dengan yang tadi. Tapi beda aplikasi, seperti itu guys. Oke, jadi saya sertakan juga dua-dua aplikasi ini di deskripsi video ya. Untuk side mission tadi yang dan yang ini. Siapa tahu kalian baru lihat gitu atau baru tahu. Coba lihat. Mereka buat mirip dong, guys. Mirip banget. Ya cuman versi Android lah tentunya. Grafisnya enggak akan sebagus GTA 5. Tapi kalau menurut saya sih ini udah bagus banget ya. Kita harus apresiasi. Oke. Detonate. I'm making the call. Nah, pokoknya dia sampai di lawan polisi, guys. Nah, sampai lawan polisi ada hal yang harus kalian buat sih sebenarnya agar lolos. Nah, bentar ya. Saya sekaligus kasih tutorial aja untuk lolosinnya ya. Kalau ini harus ambil uang. Oke. What's the hold up? Come on, B. Give it up. I got him. I saw your face. I'll remember you. You get 1,000 things every day. How about you make sure this is one of them? Kalau ini sih cuman perlu nembak ya. Udah. Let's get going. There'll be time for grieving later. Yeah, you got that right. Okay. Untuk lari, kita cuma perlu di sini sembunyi. Nah. I'm sending the charges. They're on a timer, so brace yourselves. Soundnya mereka pakai GTA 5 memang ya. Tapi larinya itu kok kayak aneh gitu. Nah, cara lolosnya sebenarnya gampang, guys. Kalau kalian mau apa ya? Nembak terus nggak bakalan habis polisinya. Oke, caranya. Nah, kalian cuma lari aja terus. Sampai situ guys. Subscribe Air User, subscribe agar terus dukung agar mereka mengembangin terus episode-episode selanjutnya gitu. Oke guys, nah kira-kira gitu aja untuk video saya kali ini. Jika kalian suka silahkan like, komen di bawah kalau ada saran, pertanyaan, request dan kritik. Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.